dari Pak Guru Pengguru Minang, Bapakson Kasison, Eso Kawati Seson. Dari Pak Guru, rombongan Pak Guru Minang, Pak kawan-kawan. Tiba panjang lagu Neriko, ulak mikro ke Pak Kemakson tadi ya. Cuma jan madok ke Pak Kirina, tapi cukup madok ke Pak Kemakasih Kamba. Eso calik nanti Eso, kejadian. Panjangnya ya, Pak. Dari rombongan Sungai Tara, Pak itu pun lo. Kok kakate maksud kini katela sudah situ di kampung lori sama si kambah cocok-cocok entah kedua masa ada rombongan Sungai Tara cocok iya lah ya iya mawaknya Jadi bujuk di petani jodajon oleh nama Mas Kamba. Lah tahun nyobok di petang jambu di Mas Kamba bapak ibu jatinya. Ini bukannya tidak amur ini bukan tidak ada jodoh, tapi tidak Allah mengaturkan karena duit di padusi tidak melawan lah ijenya. Dari Pak Guru Minang, yo maduk lah kawati senti wati macik mitnya. Dari Pak Guru Minang, dari cerita rombong kawan-kawan Pak Guru untuk pendalamnya satu dan lain dayus ya. Tolong isen naik lagu Nemiko aduk kabake Mama Si Kamba tapi Mama Si Kamba memacian mikro aonyon kabibie kulai nyoma isen ko pasal dari Pak Guru Minang. Pak Jorong, buat lagu dulu Pak Jorong. Jangan lupa
geser kamu kuas eson dak lama gerore-gerore. Daripada romimang kita punya tanda berlaku madu-aduan lah. Oh, tampak di kami cuma seketik pulau pasar kakinya mama si kamba makson bak itu belum. Bak aku di bajarak bak jauhan suruh itu di malah kada pik raso eh. Buat lama dakik merapik seketik lagi. Itu benar pasal dari Pak Goromina. Lanjut. Merapik lah tapi dia dakik belum lagi eh. Oh makson tapi dia mama si kamba lagi jarak seketik. Tak taruh mandakik bang. Ayam dari Pak Gorominang. Kalau mama si kamba cuma ison lama doa tuon. Dicari di pandang-pandang Rina gak ibu puluh hatinya. Lah suruh potasi sien gak sajunya malam gini. Daripada gak satu gak kerajo puluh Rina. Ya lah nyama doa tuon. Oh siang dari madok nyo. Kakek madok. Aduan. Dan makson tetap madok mama si kamba. Nang Rina aduan dulu lah bungguang kata kakek makson. Kalau daripada gak nampik raso saja. Ada besok kita lamang sampai ya Pak apa jarom salam-salam ya dijanjikan dari Pak Jarom Sipuri serata rombongan bakawan-kawan di pepanjang lebih ke menompang di Jaya tetap mengkulo salam bagi nambah samun yang lebih dulu datang daripada kami sungguh pun kita baru duduk aku di dalam kikiknya di Sinan Jiwo majali lubang asli aturami malu kita langsar lu ya selalu aku diletak kalau cikgu agak jurnya pasal dari Pak Jarom Sipuri. Nah, mama si kamba lama duk kabakinya makson. Nah, Rina lama isu dulu. Kalau cikgu agak gianya ya. Sangka. Tak duk kabunuh kadiaruk nabak dua. Kalau dia lah. Jali kasih sayang. Diarahkan pandangan mata. Dek Pak Jorong kabakin tukang moyak. Sampai tukang moyak akan bagadi dulu nampak dinya malam gini. Rasulah cikgu akan bagadi dalam sungai pantai. Masa dari Pak Jorong simpul. Berangkat di dia. Dicali-acali pusi sola ampu sajo naga sajo nyo katanya udin naga panang kala cocco ampu disiwati ko angin malam tanda kala gawe naga ampu angin nais naga nuntun kain ampun dike dari Dais Pak Goromina dikecik rumah dah mari dah. Dari nyeda es Pak Gorominang. Seketik pasan tak pakai nyepak jorong. Kalau cikgu agak gini bunyi pasan sama lom kini ya. Ya gak ragu pulau da es Pak Gorominang. Sebab laban lain pulau Pak Jorong dari Nambiaso. Anta matu na kapu tak pandangan dan saksi iku ya. Samanja indak menjadi semandu orang tiga batua. Pasan dari nyeda es Pak Gorominang. Nima bali gigi palosu. Selain golak warnanya, sama kita baru pada laku amaran dutanya. Latar singgung abana, aden deh kau. Kamu abana deh kau, sesom sabang amaran do. Lanang tahu lagi amaran do, barakani darasian murua. Imati ibu akan ibu, lawakan wajah.
kita tinggal seminggu sama rasa jalan kilo mana nggak pasti kita tinggal nanti gajah sampai lapar itu mau sama dijajah kita gajah kita orang kita di penanganan kita putar lingkok baliang-baliang kita ke kategori kuih di lagu niku lah kita bapak cun lagi 20 menit kepadang menangkan dari nyempak kalau minang di rombongan kawan-kawan ya pak guru nampaknya kok kapal lagu ngelam gini kok ya namo pak guru itu tak terlibis di lagu peragak salam bek datang kita nongkan saya nanya dulu ke pak guru ibu guru yang sangat terasa dua ha? Iya tolong nanya pemasi kambah pertama dikam dek Mak Isar sampaikan dulu dek Rina kudu juga pinjainya tetong pang salam di lagi ko dari nyepak turun minang kebagenan basamo di batu sangka nyurang tapi sebelum didendangkan bapak tun badan dek puluh pak guru di ko dek pemasi kambah tolong simakan lapin lari bukit tinggi andak menjalang ke pintu kabut di jam gadang itu main badu sama naki jam terapi wati samenik talek ke stasiun pasisi lain diangkuinya laju Mak Isan saja memasak kambah meso-eso nampak lepa guru tibur risiko kecilnya tak takkan janji kita saja tadi masa dari pak guru pak guru minang di rombongan berkawan-kawan sambil kita menunggu lagu peraga Deko sabak lagu di mongkol habi kerake pun tidak ada lain nggak jangan putri banang tolong sambong tolong lauli di nama itu sangat nembah sama kama lagu kita satu deko nak tantu kami meriakan syarat doman dendangkan sesudah kataknya Pak Goro Minang di lagu salam bek datangnya asal saya lakukan aja kerake itu lagu yang ketujuan takkan kamu kowe nak tantu kami mendendangkan kembarinya sama lagu ini ya sekali lagi dufanak kami masih berada di luar nan di jalan demi kelancaran acara kita demi kelancaran kendaraan ilia mudi aboklah marape sama kamari duduk kita di dalam lapangan kita luas sangat keluasnya sengaja disediakan untuk tamu juga undangan selatu Pak Goro datang dari jauh kasadonya jadi dia agak jadi tidak di jalan di sembalik kok di utuh kok anak dua kaki ini jadi dulu telah baik datang mengasihkan bang naik pak guru naik ibu guru apa guru tuh yang pantas dari job cerita salah koma hitam pak guru saling bawah kalau jiko ada agennya ke pak guru ini sangat hati kami pak guru risiko malam juga rasa-rasa tidak akan tampak di kami jalan pulang ke Selipa Uang sahabat dilapikan pandangan Mbak Kuliliang taca mami sansai sajonya Pak Guru pasan dari Nyejoker selatu Mak Ikam Selipa Uang kok leado nama rando ke Pak Guru tolong apa tinggalkan kami nak berubah dulu kami di situ pasan dari Joker selatu Mak Ikam dari Selipa Uang malam baik datang DJ selamat malam ayang anggun kecil-kecil oh ayang unnya ayang wak Bayi nanti
denai menabui janji. Dari Pak Guru Mina, Pak panjang lagu neko cuman seketik pasan untuk karaja pokok silang bapak kapan itu atas adonyo. Dicari di pandang-pandang malam gini, nang gali balat tak ada di meja kami ko, lah cepik langkok kaguno fungsinya malam gini. Tapi tena itu juo, kat depan uang kopi dan itu juo, tak do gali dan lain ko panitia, pasan dari Pak Guru Mina. Cek lagi pasan dari nyo anggota bintang dari pentas. Kak bakinya panitia, kok rokok lah tibu nampaknya, tapi asbak bak aku ndak ado. Tapi kok jangan lupik kota bakar kasur kami gitunya. Salah tadi dia. Pas tando, kapak guru dia tarak menyang. Kalau guru minang kemana acara, tolonglah tibu bawa. Cek lagi pasangan tinggal dari Pak Gurau Minang khusus untuk seluruh Pak Gurau Talangkunya. Yang kalau adik jauh silau manilau dakik turun manurui ya yeah. Sabak balang itu kami Pak Gurau Minang rencana pamandokan Gurau sama langsung cek pulau seribu iku tak bantang pulau gelanggang kami. Jadi kalau tak berubah lah hati barik nak sampai kita pikir ringan nak sampai kita ginjang tanda kita sabi juga sanah kudo. Jadi Pak Gurau Talangkunya yang sampai indah hadir tanpa terkecuali pasal dari Pak Gurau Minang sabak kami datang kemari jadi di sana pun manurui kami dulu andaknya pasal dari Pak Gurau Minang. Berangkat ide. Kata Pak Guru nadi dendangan tiap hari berendang lo. Hai barabat datang cobaan mai di patah iman lidah lo. Hai barabat. Apa dari anak jemu atau bapak sang kabatinya Pak Guru Minang satu Pak Guru jangan manuli-nuli dan di meja tuh Pak Guru kami tahu kalau Pak Guru kok kerajunya manuli-nuli di sekolah ya tapi kalau di situ minta Pak Guru maju tagak lah kabungku Pak Guru isi kotak Pak Panjang pulau lagu kalah pulau Pak Guru di kami anak jemur kok penting dedek bekas bentar edem kan mami minta asbak tadi kan lain dua asbak tapi mau pesan kan anak jemur anak jemur siang bapak ini mancan-mancan malam kebagian sakit pasan dari Pak Guru Minang bapak san kabatinya Pak Guru dari cem lah lebih dulu menjawinya oh anak jemur bukan kami ndak amul bukan nyo anggan sebab balab itu ibu kami kalau balawanan jo anak jemur aduh sebab karanonyo siang banyak bapak nepane dik manjamua amal pintinya ke bapak pulau Pak Gurawe titik palu eh Pak anak jemur le mungkin itu kakak dilawan pasan dari Pak Guru Minang. Oh, nak jemur. Kalau Pak Guru patuh kena hidup. Dalam kunyang jalan ketiga bantu. Tidak ada. Dari Pak Guru. Tidak, kata Majawi, gayong Pak Sambui. Oh, nak jemur. Kalau di Pak Guru kunya penyayang, sangat ke patuh, aku boleh ke ibu. Ibu, ya. Kamu kok kecek nak jemur, nak kamu kok. Kalau Pak Guru. Sampai itu, mana kan disuruh. Nah, itu nak Pak Guru lagi. Kau tak ada Pak Guru. Kok nak jemur, Pak Guru? Wah, ke belakangnya saja. Kamu kok ala mana suruh lagi gitu ya? Ini ya, kamu kok ala ke belakang. Ke belakang ya loh. Dari anak jemur. Sebagai kata kamu kayaknya dicium kalau cucu agak gini pas nah sahabat tago. Jadi dia angkat perlawanan. Itu sahabat dera, itu ada sana. Malam kini walaupun sahabat abadana tapi itu namanya pokoknya kita Pak Guru menyenangkan hati gitu ya. Isi kotak menolong-olong kampung kita. Kita menyambut anak-anak kini dah.
siapa makno cik nama cik nama cik ah bebasan pulau kebagi makno kebagi nyipin dari Pagoro Minang dan cik menyampaikan kamu kong malam kini kita Pagoro malam suntuk dalam rangka acara acara apa? Menyambut anak padusi ya itu makno selaku ipin mana orang itu? Ke rumah. Tuan rumahnya galak-galak saja, jauh lah. Tanya kawan-kawan, kamu kue isi pulau kotak apa? Dia pesawat nembak kamu di daerah kek. Kau tunggu kek mabuk rabah, si bangka nampaknya kok. Pagoro Talang Kunyang mahanya, kau nak teman cobok, kecil itu yang agak suram. Kau tak jauh, tanya dari Pagoro Minang, cako. Pagoro Minang, kamu ada di luar pulau kok. Kita bantang pulau ke langgangnya. Jadi jangan sampai tak datang pulau Pagoro Talang Kunyang, sahabat. Pagoro Talang Kunyang lah kami silau semalam gini. Pasal dari Pagoro Minang. Dari Pak Jorong Simpuroi. Salam cari je. Bagi yang sudah Pak Jorongnya masih marah pun lagi tu jalan. Kalau dah dia ni menjawab penitia anggap dia acara aku acara sukatan. Dari Pak Jorong Simpuroi. Kalau Santana tak do si pangkal memang jawab pasan Pak Guru Minang jangan baik buat ibu loh. Yo malam kini kita menyambui anak padusi. Kalau tidak ada nama jawi si pangka, apa berarti malam kini kita menyambui anak laki-laki. Kita kintanan malam kini kau cun. Pasan darinya Pak Jorong Simpuroi. Lanjut. Belai rami semalam kini menyambui anak padusi bana kabano ainan de nipit elo kamari jawe tanyo racun de uni samalam ko untuk saudara yo nilai barasaki barati ayu oi si bujang ko di mal buat basuangnya udah jadi dari anak jemur pasang kabakinya dari jun mudah-mudahan di tipinya dari jun di tanah lah eh muka gue tinta gitu nan basamu pasang darinya anak jemur dapet jun nanti nanti yang balik yang yang gue balik ke sana masuk musik kosan kayak pendak lah ya asal lagi anak ayang lu mau minang madona cara panjang gue saya dulu ya dari nya Pak Guru Minang bahasa karetnya makno ipin asa pinsak leka balaku pandak leka bumi nanti nanti satan ku iyo sampai nih datang dari cinta-cinta itu ya Pak Guru semalam suntuk untuk menyambut kedatangan anak padusi makno jepit ko Pak Guru Minang menanggung sekalian biayanya tinggal acara saja makno lah itu jadi dia tenang-tenang saja aku pun biayanya Pak Guru Minang yang menanggung kasado-sadonya tanpa dibebani kebakinya makno salah pipit di perpanjang pulau tadi siapa namanya? Damus Gepeng. Laki yang gue tadi kok namanya? Damus Gepeng. Ada Damus Gepeng dia penyanyi lagu dari Gong. Sampai kata enggak akan gunjainya. Arto malam kini undang ado kapa bayi oi sudara yo samo bado ada cunto malam kini ada peka babai kita sudara yo sabar kan panjang lagunya di dalam kumian iyo
darinya Bang Riz diperpanjang lagu niko sampaikan mana kabun jayanya suak kidala sama kedelangan kukuk je suaranya bak aku lah gak ginya kalau makson neman denda barabana kasan tiang badak nanti sebalah tiga rancak kerudung sebalah suak dek Bang Riz iya makson juga nama tujuh cek rajin-rajin belakang. Dari Pagoro Minang, segede pasang kabakinya maknu seratu ipin. Rajin-rajin bakar rajo, pandai-pandai bau sawo. Nang Pagoro Minang, meriangkan doa dari belakang. Itu mana pasang dari Pagoro Minang. Dan sampai kata lu, lu maknu eh. Sahabat dari cun, kau menolong-menolongnya sampai manggolong. Warna biru. Tolong naik makson kandak Bang Riz. Oh mohon maaf Bang Riz, setahun kandak Bang Riz dek makson ya. Makson saja lah bawa beko kaya kata judek Mak Riz. Yalah lah panjang puluh ke lagu Niko. Sekitik kita balik bercaca, kebanyak kita balik bongkut. Nanti gajah sama di lapar, itu mau sama mau dicaca. Lagu kita sangat menunggut, karena dibongkut kartu kita lah banyak mendatang. Jadi kita di kandak sekitik suram, nanti lah bawa kita takut kandak yang lain ya. Sahabat balar bitu, sadu bareng kita tanah, indak ada kandak kata kandun, sudah pun kita sadu nariku. Kok indak pernah saruang bak beri yang mak senapu kan beli nongkan juang. Darinya Bang Riz, di lagu penerbangan beliau, Siaman Lawi, kita beli nongkan. Tetapun kandak di lagu nan tadi, di Makson, di lagu nariku lah hadirkan kuasa darinya Bang Riz. Tetap pang salam bila diri pada kita basamu, indak basibak di basisnya. Bisa nak kasadunya datang, mulai dari luar sampai ke dalam, yang dibuat kita. Selamat malam. Gak macam cara juga saya. Oke DJ. Om Kamarudin, tip salammu. Itu Wan. Di talang kuning, kemarilah. Pada hari ini salam barabat. Tagaan salam tu urut-urut nak gigi yang kecil Bang Riz. Tiap malam. Kurang sih, banyak. Lunggah kamu. Jadi, aku akan berluap pas ya. Kan naik.
nyarinya Bang Riz. Papa yang lagu nih kok cuma segitik nasa kata kayaknya Makson. Tolong labi mana isi ma isinya suok kita segitik. Labi kan perlu untuk Bang Riz segitiknya. Lanjut Makson. Siapa di luar itu? Ada Pak Gorok kita di luar. Nanti di jauh di luar dong. Iya, kau datang sapu, beko beko cek kalau kami sombong dah. Tak nampak dari siku dong. Lanjut Mak Son, esok esok kita. Latihan untuk Pak Riz esok esok. Akhirnya. Siku obaku yang aman cipi aja dan cipi aja. Oh, dari nyamak hitam serat terjongkir, Pak Goro dari Salim Bawang. Bapak-bapak kata bagi sana anda sama. Dia kina Pak Goro sampai sudah, tapi Pak Allah mengadokan. Dia lapis dua tiga tak kambang. Lapis di sekolah di sekolah, dan kami jalan pulau lapis dan lain. Sini ambil lagu Niko, ya mohon pamit kami semua kenaik, kalau tak katurun, mohon maaf segadang-gadangnya. Dahulu kami bisa tapak, kudianlah karekan agak setumi, ambil keinya sama saja. Terima kasih, Mak Hitam, Seratu Joker, Pak Goro dari Seling Pawang. Kami lape jati suci mengkodan janji. Selamat ikan doang kami tujuan, senang-senang kami bertinggalkan. Lanjut lagu di papanjang. Simpan tiga nih, tanggungnya.
Tapi di banggang itu masalah. Sembalang kakak tadi balik pulang si Rambilan Tunggu pasang kami dari Salipagong kami sana nanti dalam dunia kok sakitik bana kami menyumbang sakitik pelang lawik karena sekapal gunung jadinya itu bana pasang dari Pagoro Salipagong ya itu Maitang terima kasih Maitang aku sampai anak Maitang bro ya tiba di rumah lalu kurang juga pasang dari Pagoro Salipagong Bek Pak Guru talan kunyah kalau tunggik mabok rabah anda nah, dengan panjang lagu kamu jadi kami tolonglah dari saling bawah untuk orang talan kunyah di panjang lagu naniko itu makasihnya kok sakit di mana sakit di tolong lawi kan sakapa gunung jadi nyemi kami lo nak menolong pasal dari rumah saling bawah berangkat nak jatah gun bana kanak lain lama menanti bo kita eh jadi kita ke kandak sedikit seorang yang pokok peralagaan sama bu dia penangaran sama wabah lagu di lagu kita ada patas aduk manirik tapi kita selang selingi ini kadang kita bawa nak ketik kita kuih kulo nak jadi upik dia puji kabake kami ialah sudah ni manirik kita selang selingi dia kandak nang patas dari rombongan Pak Guru di lagu peralagaan beliau 50 ton 50 ribu rupiah binyang mak taci kita lenongkan katilah makson naik iri akan Rina naik pun tak reka malam kini Godawati ya dulunya ya contoh-contoh mana lah makson Jorina Seratawati suwok kita gue enak pasti tahu mana makson balik pulang di kota di mana dari itu eh tolong salam bila bikin kota kita bahas sama nanti tak basi bak mak di basi sih tak tinggu di babati titik tadi sampaikan nama kadang tak dibilang kandala dari Pak Guru Minang jelagu patasnya jadi bahasa apa kakak dengan lu ngirikan pulau saya sudah ukul tapi gak boleh kemanang bahasa-bahasa mantaro nang dulu tetap kita udah ulupan bak ibarat mandi ke pincuran batamu marilah di patas tetap kita selang selingi aduh untuk dipuji kepada kami titik kita bawa tengah dan kita kuih semua sebab malam itu kalau tak patas saja kita kasihkan berikutnya namanya Piti saja lagu dia berbari dan manirik dibuatinya jadi kesabaran ya, mak disana rapat kami semalam gini tidak ada tanda kata tagun si gua pun kita sadu mariko kok tidak menasar uang mbak durian mak senapu kami lenongkan juo kita gini dulu minyak mak tarji bukan sebatang tubuh yang kami berjuang ini tidak contoh sok tidak kalau gini mak tarji ini contoh-contoh loh Rina Octavia Yang apa kedua? Hey, sabar.
Yo mama si kamba, tapi jangan model itu menyampai nyampian duduknya sepura pemoyan saja. Aduan boleh nak tapi benar, nak sampai kerjanya. Pasal ada ni, Pak Jorok Simbure. Istri soleha dari makmum, masa dari anak jemur. Kalau tak kata kami saja, di kami saja lebih tipe nyamur bawa ke mungkul. Ibu kader pak aku beri mek bajai sebesakunya, masa dari anak jemur. Jadi kata ya, dia rasa kiri bujiknya. Lanjut. Jangan
Bapasan kami ke bagi si Pangka panitia tak kena ngapan tun mak ison serata koko la magi kode telah karudun satu badi dasar nyo asal sulah datang ke bungkola ya bulia bulia nak kapai baka balai pulau etik norbiya ya sesudah ikon mati dah badan makan juga orang enggak leuni aja tinggal lagi bapasan ke Pak Mas maaf sampai kalah lain nampaknya menyapu Pak Paipal tidak tampak suka maya baru datang baru tiba eh kok ndak baru bala mati ndak pada bikin total sama ke dalam lagi dua sebab lagi itu pasang pun lepas dorong minang lagi di dudung di mongko di gelanggang awak Pak Paipal ndak menyumbang di gelanggang orang jangan sampai ndak menyumbang pulau jangan kami kami satu tak buat malu masa dari Pak Dorong Minang menuduk di mongko ya tersadang dipakai di bukader badan buka lagi bukader pasang dari nyok anak jemur iya malu Kak daster seratus karut doang, tapi Pak Allah mengaturkannya. Nan baju daster sedang dipakai di ibu kader. Entah oleh namu jadi lati ibu kader membuka penyalangan kepada Mak Ison malam gini. Ia jangan dipakai ibu kader punya lain. Entah saksi di jamuran belakang saja. Ya, ya. Lanjut Mak Ison. Okay.
Nya Bang Wil, Bapak Santa bakinya Pak Paipal. Pak Paipal, jangan dakek ke bakit Bang Wil. Dua-duanya cari saja tanpa ujian yang lain daripada itu kecilnya. Sebab bahan itu, kita tak berteman lain. Kita tak berhenti bakawan. Sudah putus hubungan antara aku dengan kamu, kecil Bang Wil. Lanjut. Dari Pak Guru Minang, Bapak San pulang ke bakinya Bang Andri. Mana rasanya Bang Andri? Tolong kasih satu. Kalau tak buka dompet, isi pulang kotak kamungku menyumbang lah malam ini. Sebab malam itu, kalau Pak Kanto kami Pak Guru Minang saja, nasi sakit pun buang kami di laka adik Makson malam ini. Bapak Dian saja oleh Bang Andri. Pasal darinya Pak Guru Minang, dari Jum, kawan-kawan. Namanya memang Andri, kalau ada si kurangnya berdua tak? Bapak Nora namanya Bang Andri itu. Iya, kok saya Bang Aru seorang biang gun menolong Bang Aru ke bawah. Namanya yang orang ini cun, Bang Andri itu. Berangkat di jeng. Gue sebab Bapak Nora ada. Iya Bapak Nora, Bang Aku cipai mandang ngalaman nong agak gue saja Bapak Nora. Lagak belain gue malam ini kan. Dari Papa Ipal, papasan kulo kebantinya Bang Iwil. Kalau situ agak bunyi-bunyi pasan semalam gini, telah biasa ada di gurau. Tak heran mana Papa Ipal, sebab Papa Ipal itu bukan Pak Gurau baru. Lalamu di Pak Gurau, lebih belum separuh umur di lapik Pak Gurauan. Lalu pernah pula baju wakil nak dendang yang kapuak gandang. Itu pernah pasan sama lo begini. Berangkat. Dikocok apa diboyang? $2 dari Joker. $7.8 hampir mendekati $8 nenek. Dari Joker itu segede pasang kabar kita sama samos kita pemberitahuan makanya Papa Ipal tuh telambe datang ada sahabat karanonyo ini aku mengasuh anak di rumah dulu lalu anak lalu dulu duanya baru di taman itu dianyo untuk datang kemari berbual semalam sentuh eh kalau lalu anak lalu induknya lah ya lalu bisa berjalan nyepetnya pasti enak di Sarawak pasan darinya Joker Hitam lanjut terima kasih sudah boleh ya sudah kan adek
Fly. Oh, Bapak Sanpulomet, Bapak Bapak ini Mak Intan. Itulah menurut Adik Nabiaso. Dek orang tasuo di awak pun tak jadi.